Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau bikin lalapan ya. Lalapan ayam, guys. Lalapan ayam sama sambal terasi. Lalap kemangi. Ya. Nah, ini bahan-bahannya sudah aku siapin dan ayamnya sudah aku potong-potong. Nah, ini guys. Nah, ini ayamnya guys, tadi separuh ya. Beli satu cuman separuh. Yang separuh buat majikan ya. Tadi udah aku rebus, aku potong-potong, direbus sebentar ya guys ya. Udah aku potong-potong. Direbus bentar, dibuang airnya ya. Nah, ini ayamnya guys buat lalapan. Nah, ini bahan-bahannya ya guys ya. Nanti buat itu ayam, bumbu-bumbu ayam. Buat ngekep ayamnya ya guys ya. Nah, ini bumbunya. Ada garam secukupnya, tumbar secukupnya, miris secukupnya, sama kunir ya secukupnya. Nah, ini merica bubuk ya guys ya secukupnya, daun jeruk secukupnya, sama bawang ya secukupnya. Ini laos. Nah, ini jahe, ini serai guys. Nah, ini lembaran jahe nanti dituangkan ya. Kalau ini ikut di gerus, diulek ya. Ini guys, bumbu simple ya guys ya, yang penting rasanya. Nah, ini nanti ini lalapannya guys. Ini apa? Udah aku cuci. Kemangi, guys. Timunnya masih di kulkas, guys. Belum aku irisin. Nah, ini buat bahan-bahannya sambal terasi ya, guys ya. Brambang, bawang, cabe, tomat, terasi. Terasinya udah matang, guys. Di kulkas terasinya. Nah, ini, guys. Nah, sekarang mau ngulek bumbunya ya guys ya, biar nanti ayamnya cepet empuk. Ya udah sih guys ya, cuk. Sekarang mau ngulek bumbunya ya guys ya. Diirisin dulu karena cobeknya kecil. Aku ulek dulu guys. Semoga kayu. Ya, cepat, guys.
Aduh. Tadi aku ulek di bawah, guys. Kalau di atas kurang kuat ya. Sekarang mau gosok bumbu ya. Ya udah guys ya, panasin wajan dulu ya guys ya, pakai teflon yang kecil. Buat ngekep ayamnya ya. Yang besar besaran karena ayamnya sedikit ya guys ya, kasih sedikit minyak guys. Nah ntar ini teflonnya buat nyambel. Tuangkan bumbu tadi yang udah diulek ya guys ya, buat ngekep ayamnya biar empuk meresap bumbu-bumbunya ya. Buka itu buat asap biar nggak bau ya, agak berisik dikit. Sampai
garam ya guys ya. Sekarang mau nyambel guys, udah digoreng semuanya tadi bahan-bahannya, sekarang mau diulek ya guys, sambal terasi. Bahannya cuman brambang, bawang, cabe sama masako, gula pasir dikit sama garam, terasi ya guys ya. Pelan-pelan, takutnya penuh. Thank you.
tinggal nunggu ayamnya ya, masih di kekep biar empuk, nanti tinggal goreng. Nah udah guys, udah siap sambalnya ya, nunggu ayamnya ya, masih dikekep. Nah ini guys udah siap ya, yang tadi ayam yang diungkep udah siap empuk, nanti tinggal goreng ya guys ya. Nah inilah guys, udah empuk meresap bumbunya, tinggal goreng nanti ya. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, di share, ditonton sampai habis ya guys ya. Dan kalian semua sehat-sehat selalu dan ditambah rezekinya lancar ya guys ya. Amin, amin ya robbal alamin. Jangan di skip ya guys ya. Nah ini ayamnya guys, tinggal goreng ya. Cuy. Nah ini mau digoreng ya guys ya. Tuangkan minyak goreng secukupnya ya buat goreng ayamnya tadi yang udah dikekep ya, dikekep. Panasin dulu ya. Ya panas aja nih. Kan ayamnya tadi ya guys ya. Thank you.
Nah, itu masih digoreng ya guys ya. Ayamnya masih digoreng. Ditunggu sampai itu ya, kuning ya, kuning. Pelan-pelan digoreng guys ya. Udah agak menguning ya guys ya. Ini guys, udah siap dihidangkan ya lalapannya ayam. Lalapan ayam sambal terasi ya guys ya. Lalap ketimun sama kemangi. Nah, ini guys. Mantap.